Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar langkah pemerintah mencegah corona memiliki landasan hukum yang kuat. Menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta kepres tersebut.